buat liburan, buat beberapa teman-teman. Lu gimana sih? Orang gue lagi ngucapin Merry Christmas, lu pakai main masuk aja. Lu mau nyetrika buat beginian? Liburan, Mel. Liburan Natal, liburan tahun baru. Ini harus dimanfaatin bersama keluarga. Maaf, lu mau liburan kemana, Bi? Lu kemarin anak lu sekolahnya masih nunggak. Nih, gue mau main ini apa nih? Surfing. Hah? Surfing. Surfing. Iya, surfing. Lumayan di Cisadane. Bi, Cisadane. Orang mah di Kuta. Lu jangan main surfing, Bi. Kenapa? Takut terasa melambung lu naik lu. Selamat pagi semua. Pagi. Kita ketemu di Kopi Vira. Seperti biasa, bukan Kopi Vira kalau di awal acara kita nggak ngasih-ngasih fakta visual. Nah, pagi hari ini, lagi musimnya liburan, kita mau ngasih tips-tips liburan di kondisi pandemi. Kalau harus banget, Bi. Tapi kan saat liburan sekarang di tengah pandemi, kayaknya nggak harus-harus banget ya. Di rumah juga bisa happy-happy juga. Oh iya, kalau nggak harus liburan, lebih baik ngumpul bersama keluarga di rumah. Setuju. Keluarga tapi siapa, Bi? Keluarga sendiri. Tapi kalau harus liburan, kesian anak, kesian istri, bener. Suami juga capek, kesian, yuk kita jalan-jalan. Nah, ini ada beberapa tips yang kita mau bagi. Ini India. Di masa pandemi ini, rencana liburan yang sudah diatur jadi tertunda. Karena kita dianjurkan untuk social distancing. Tapi nggak usah bingung, teman viral. Kopi Viral punya tips seperti kegiatan yang dilakukan para artis ini loh. Yang pertama, kalian bisa banget loh mendaki gunung, tetap bisa menikmati alam, dan tetap menghindari kerumunan. Kedua, kalian juga bisa berolahraga loh. Salah satunya adalah olahraga berkuda. Yang ketiga, berkebun. Kamu juga bisa menanam sayuran yang nantinya bisa kamu nikmati sendiri. Walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini, kita tetap bisa berlibur dengan kegiatan yang positif. Stay safe and stay healthy ya, teman viral. Tuh. Luar biasa ya, jadi gini, tetap liburan tapi harus smart. Harus pinter, harus hati-hati, jangan slordeh, jangan gara-gara pengen liburan apa segala macam protokol kesehatannya kendor. Betul. Balik, mohon maaf nih, jadi bawa virus. Betul. Ya kan? Jangan sampai. Iya, sayangin keluarga juga ya. Sayangin keluarga. Masker tuh gak boleh lepas, apalagi kan sekarang kebijakan kalau kita mau naik airplane. Airplane. Atau beberapa kota tempat wisata kan harus nunjukin swab antigen. Bener banget. Iya. Eh, mana sih? Bunda mana? Bunda, Bun. Lihat Nuh, teman kita Nuh. Hah, lagi usaha. Weh, Nul, Nul. Nul, aduh. Asik banget sih dari tadi. Aduh. Nuh, mumpung ada yang greng. Oh. Oh. Mohon maaf, katanya Mbak Inul mumpung lagi ada yang greng. Ah. Emang yang komisan udah gak greng, Nuh? Waduh. Eh, aku tuh yang di rumah gigi tiganya udah berbet ya? Paling semangat tau kalau masak-masak dengan body kayak begini kan. Cocok loh, aku juga pinter yoga. Oh, yoga. Aku olahraganya nge-gym juga, badanku juga. Betul. Ini cocok. Eh, mohon maaf deh. Kelihatan kok. Sel, pakai padding ya? Oh, enggak. Asli enak aja lo. Berarti emang dia nge-gym, Bi. Betul. Ini kayak Wonder Woman sama Superman lagi masak ya. Masnya ini kan memang ngefans banget sama Superman. Bener. Ini Wonder Woman. Wonder Woman sama Superman lagi masak. Eh, ada Black Panther gitu. Jangan bilang gue Mickey Mouse ya. Lu gak maco banget sih, Bi. Lu lihat dong. Ini bener-bener cowok. Eh, Sel, lu apa kabar? Sehat ya? Sehat, harus. Sehat ya? Harus. Harus sehat. Kenapa harus sehat? Karena hanya itulah yang membuat kita bisa terus bertahan di masa pandemi. Oke, kalau orang-orang kayak Marcel ini, sebelum masa pandemi memang dia sudah menjaga kesehatannya secara sempurna. Oh iya, udah jadi lifestyle soalnya. Nah, apalagi kondisi sekarang. Betul. Lo ada rasa was-was gak sih? Walaupun lo menganggap badan lo, ya gue sehat nih. Manusiawi sih ya, pasti ada kekhawatiran lah. Apalagi gue seorang bapak ya, dengan dua anak tiap hari semua harus diperhatikan ya kan. Betul. Kebersihannya, terus kemudian juga apa yang harus mereka makan. Tapi mohon maaf deh, Sel, sorry gue potong. Takutnya gini, lu walaupun olahraga gila-gilaan, gue rasa imun lu bisa turun loh. Karena kan makanan lu kan gak ada yang ngeberesin. Kan kalau, mohon maaf nih, kalau Abi kan tiap pagi ada Avi yang ngeberesin makanan. Kalau lu kan sendirian, laki kalau ngurus badan sendirian kan suka. Makanya sekarang gak bisa, dia berdua sama aku. Itu dia. Nah, saya mulai besok, lu sehari berapa? Rutin? Pagi, siang, malam, makan masih 3 kali. Seminggu, sehari sekali aja. Oh, Nul kirimin Nul. Bebek Surabaya, Nul. Iya betul. Aku
protein enak tuh. Mas Marcel suka bebek enggak? Ide. Makasih. Oh, ntar aku kirimin ke rumah ya, Mas. Makasih. Mas Adam, pengen pulang cukur kumis deh, Mas. Nih lo, bini lo lagi gatel banget, ya Allah. Iya. Tapi emang bener, biasanya kan kalau mohon maaf ya, Sel. Kalau kita suami istri kan ada yang ngurusin makanan. Iya. Di tengah pandemi, lu ngurus anak. Anak dua dong, ngurus anak. Apa udah nambah? Bini belum nambah, anak udah nambah. Ajaib. Yang ngurusin makanan siapa? Sendirian? Sendiri sih. Jadi memang dari zaman bujangan kan dulu memang udah tahu apa yang harus dimasukin ke badan gitu. Oh jadi waktu kemarin lo sempet menikah berumah tangga, lo gak percaya sama istri untuk masakin, enggak? Dimasakin, makanya gue naik berat badan waktu itu. Karena Dewi kan hobi masak kan? Iya. Naik berat badan pas kemarin, berarti kemarin happy ya, sekarang kurang happy. Bersyukur Bi, lu masih ada yang nyiapin makan. Tyson, sadar lu bersyukur bini lu baik. Pagi sarapan, lu mau mandi, air anget gua siapin. Lu pegang capek, gua pijitin. Gua mah istri berbakti Bi. Lu istri apa tuh? Nah, ini ada fakta visual ya. Oke, kita lihat ya fakta visualnya apa. Siti Ju